Hai guys, thank you udah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mereview salah satu website yang cukup menarik sekali teman. Yang dimana di sini tugas kita hanya membuat NFT dengan IA. Dan nantinya katanya untuk website ini sendiri itu ada airdropnya teman. Nah jadi di sini kita bisa maksimalkan aja mumpung websitenya masih baru, masih banyak yang belum tahu teman. Semoga aja nantinya ketika untuk airdropnya ini listing, kita bisa potensi cuan ya teman. So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke guys, di sini kita langsung masuk aja ke dalam websitenya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke guys, jadi untuk nama websitenya sendiri di sini bernama Coscription, yang dimana ini merupakan sebuah platform inovatif di mana pengguna dapat menciptakan karya seni digital yang menakjubkan menggunakan artificial intelligence ya ataupun AI. Platform ini ditujukan agar dapat diakses oleh seniman berpengalaman hingga pemula yang sedang mengeksplor kreativitas mereka. Dengan fitur-fitur model yang dapat disesuaikan dan komunitas seni yang bersemangat, Coscription sedang mengubah cara seni digital dibuat, dibagikan, dan diapresiasi. Terdapat 3 fitur utama di dalam Coscription. Yang pertama, AI driven art creation, yang dimana di sini pengguna dapat menghasilkan karya seni yang unik dan berkualitas tinggi hanya dengan beberapa klik berkat algoritma AI yang canggih. Yang kedua, di sini creative community. Coscription menawarkan ruang sosial di mana pengguna dapat membentuk atau bergabung dengan klub, berkolaborasi dalam proyek seni, dan berinteraksi dengan kreator yang sejalan. 3. Rewarding participation. Pengguna dapat memperoleh imbalan untuk kreasi mereka, distribusi mereka terhadap komunitas, serta melalui program referral, menjadikan kreativitas tidak hanya memuaskan tetapi juga menguntungkan secara finansial. Nah, jadi kurang lebih untuk singkatnya seperti itu ya teman, mengenai website dari Coscription. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca sendiri tentang aplikasinya, ataupun di bagian awalnya kalian bisa baca sendiri teman, karena kalau saya bacakan semua, nantinya untuk durasinya bakal panjang, dan ini ada fitur-fitur dari websitenya, jadi kalian bisa manfaatin fitur-fitur ini, yang dimana nantinya kita juga bisa menghasilkan dari website ini, yang pastinya secara gratis. Dan ini ada roadmapnya, kalian bisa lihat sendiri ya teman. Nah jadi cara kerja di website ini teman, kita cukup mengumpulkan energi, yang dimana energinya nanti ini bisa kita pakai untuk membuat NFT dengan cara AI teman. Jadi cukup menarik sekali ya, kita cukup sekali klik dan nanti secara otomatis NFT kita akan terbuat teman. Dan di website ini juga nantinya itu bakal ada airdropnya teman, yang pastinya di sini kita bisa mendapatkannya secara gratis dengan cara mengumpulkan poin. Jadi nanti poin-poin yang sudah kita kumpulkan dari website ini, nanti koin-koinnya itu bakal diakumulasi dan nantinya untuk mendapatkan airdrop teman. Nah langsung aja di sini kita ke cara daftarnya ya. Tinggal klik aja di bagian connect wallet dan di sini kita bisa pilih wallet apa yang ingin kita konekkan. Di sini banyak banget pilihannya. Ada Bitget, ada MetaMask, ada Trust Wallet, OKX, Binance, Uniswap dan sebagainya teman. Di sini saya akan coba pilih ke Trust Wallet aja. Kita klik di bagian Trust Walletnya. Oke, secara otomatis di sini bakal didirect langsung ke wallet yang ingin kita konekkan ya teman. Di sini saya akan coba konekkan dulu teman. Oke guys, jadi kalau di sini kita sudah mengkonekkan wallet dan sudah berhasil, nanti bakal tertera seperti ini ya. Ini adalah wallet kita, ini sudah kita konekkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini kita bisa langsung masuk ke bagian menu earn. Jadi di sini kita bisa kerjakan tugasnya agar nantinya kita bisa mendapatkan energi. Dan energinya nanti itu untuk membuat NFT-nya dengan AI teman. Nah kemudian di sini kalau kita lihat ya ada keterangan collect points, get airdrops teman.
Artinya di sini kita banyak-banyak kumpulkan poin yang dimana nantinya ini poinnya bakal menjadi airdrop ya. Seperti itu teman, seperti yang saya jelaskan tadi di awal juga. Nah selanjutnya di sini kita lihat ini ada beberapa tax yang ditawarkan oleh websitenya. Dan untuk taxnya sendiri ini simple-simple banget teman. Ada daily check-innya juga ya. Jadi setiap hari kita login di website ini, kita mendapatkan energi teman. Nah kemudian di sini kita coba klik ya di bagian daily check-innya. Di sini kita bisa mendapatkan 10 energi. Oke guys, tapi sebelumnya di sini kita harus ikuti dulu syarat dan ketentuannya. Yang pertama di sini kita harus connect wallet, kemudian di sini kita bisa masukkan untuk invite kode. Nah, jadi nanti untuk kode invite saya letakkan di deskripsi video ini. Kalian bisa masukkan aja. Kalau sudah tinggal klik di bagian verify. Lalu di sini kita follow untuk Twitter-nya ya, teman. Kita langsung klik aja. Selanjutnya di sini kita bisa join co-scription Discord-nya. Kalau sudah kita join semua, di sini kita bisa langsung klik di bagian join teman. Dan di sini sudah berhasil, syarat dan ketentuan sudah kita kerjakan semua. Dan sekarang di sini kita tinggal kumpulkan energi untuk membuat NFT, kemudian nanti kita tinggal cari poinnya teman. Jadi ini adalah tugas-tugasnya teman, simple banget ya. Kita sudah bisa langsung check-in, kita langsung klik aja di bagian check-in. Yap, di sini saya sudah mendapatkan sekitar 10 energi ya teman. Dan total yang saya dapatkan di sini menjadi 20 energi karena tadi kita sudah join co-scription-nya. Nah, ini ya teman 20 energi. Kemudian kita juga bisa kerjakan tugas yang lainnya. Di sini seperti share walk ya, yang dimana 5 kali. Jadi kalau kita share NFT dari user lainnya itu kita mendapatkan 10 energi juga, teman. Kemudian di sini jika kita like NFT dari user lain, kita juga mendapatkan 10 energi. Nah, caranya langsung aja kita masuk ke bagian menunya. Di sini ada menu explore, kita langsung klik aja teman. Nah ini adalah NFT-NFT yang sudah dibuat oleh user-user lain teman. Kita langsung like aja 5 kali, 1 kali, 2 kali, 3, 4, 5. Oke, di sini sudah 5 yang sudah kita like, coba kita kembali lagi. Apakah di sini kita mendapatkan poin? Yap, di sini kita langsung mendapatkan poin tambahan teman karena kita sudah 5 kali like ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk tugas yang like walk ini sudah berhasil dan kita tinggal kerjakan tugas yang share walk aja teman. Nah, caranya tinggal kita share aja teman. Kita kembali lagi ke bagian menu explore. Selanjutnya di sini kita klik di bagian ininya, NFT-nya, kemudian kita klik di bagian bagi. Secara otomatis di sini bakal didirect ke Twitter ya. Dan di sini kita nggak perlu tweet teman. Jadi seperti itu aja, tinggal klik di bagian bagi, udah nggak usah kalian tweet, nggak masalah juga ya. Itu sudah terhitung. Nah ini kita coba kerjakan lagi. Kalau semua sudah kita kerjakan, di sini selanjutnya kita tinggal mengumpulkan poin teman. Karena di sini jika kita ingin membuat NFT, itu kita harus memerlukan yang namanya energi. Nah bagaimana cara untuk membuat NFT-nya? Oke, jadi untuk cara membuat NFT-nya sendiri, di sini kita bisa langsung klik di bagian ini, teman. Create ya. Create real carton bisa juga, atau create with anything. Ini bebas, teman. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja dengan fitur-fitur yang disediakan. Ini semuanya ini fitur ya, teman. Jadi ini fitur-fitur yang mungkin bisa kita gunakan juga, teman. Jadi bebas ya. Oke, sekarang di sini kita coba pilih yang bagian karton aja ya, teman. Create with real carton. Nah, kemudian di sini untuk namanya, teman. Untuk namanya kita buat aja di sini Hamster Combat ya. Hamster Combat Fishing. Nah, seperti ini, teman. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung scroll ke bagian bawah dan di sini kita bisa langsung klik di bagian create ya, teman. Oke, guys. Jadi kurang lebih seperti ini hasil dari Hamster Combat Fishing tadi yang kita buat melalui AI dari website ini. Dan ini di luar ekspektasi saya teman, tapi ya it's okay ya, cukup lumayan keren sih kalau menurut saya. Untuk apa ya, untuk mengembangkan kreativitas kita juga ya teman. Nah jadi bagi kalian mungkin yang tertarik ingin garap website ini, silakan aja kalian garap teman, karena nantinya ini websitenya bakal ada airdropnya. Karena di sini website masih baru, jadi masih minim banget ya untuk info dari website ini teman. Nah jadi tadi untuk NFT yang kita buat itu kalian nggak usah takut dengan copyright, karena di situ sudah tertera siapa nama pembuatnya teman. Jadi jangan takut untuk copyright ya. Dan di sini juga sebenarnya kita bisa banyak mengeksplor ya fitur-fitur yang diberikan oleh websitenya, karena fitur-fiturnya juga cukup lumayan canggih teman.
Nah, kalian bisa langsung masuk aja ke bagian menu Earn. Di sana ada fitur-fitur lainnya yang mungkin bisa kalian pakai. Nah, ini semuanya fitur-fitur juga, teman. Kalau bisa dibilang ya, kalian bisa coba sendiri aja, teman. Oh ya, guys. Jadi, jika kita mendapatkan like dari orang lain, itu kita mendapatkan 10 poin ya, teman. Jadi, NFT yang sudah kita buat tadi, itu bisa kita share di Twitter. Jadi, nanti kalau ada yang klik link dari Twitter kalian, nanti bakal didirect langsung ke website ini, teman. Dan jika mereka menyukai NFT kalian tadi dan mereka like, kalian mendapatkan 10 poin. Dan kalau kita like sendiri pun NFT kita, itu kita juga mendapatkan 10 poin, teman. Jadi di sini kita banyak-banyak aja kumpulin poinnya, semoga aja nanti untuk website ini bisa berkembang ya. Dan jangan lupa juga kalian gabung ke Twitter dari website ini dan juga Discord dari website ini, karena banyak banget event-event yang diadakan oleh website ini, teman. Nah, untuk rewardnya juga lumayan, teman. Bulan kemarin untuk website ini mengadakan event dengan hadiah total 500 USDT. Gokil banget ya, teman. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Tips, selundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.